Baik, teman-teman, suara saya terdengar. Salam. Teman-teman. Gimana Mas Dimas, suara saya terdengar ya? Oke, baik ya, sudah terdengar ya suara saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, teman-teman. Alhamdulillah. Insyaallah. Di cuaca yang hujan seperti ini, ya, kita saling menjaga kondisi tubuh kita ya, karena musim-musimnya batuk pilek. Baik teman-teman, langsung saja. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik teman-teman, alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan kembali. Ya, alhamdulillah di hari ini di Kamis pagi ya. Ya, alhamdulillah ini sudah masuk perkuliahan ke-7 ya. Perkuliahan ke-7 ya, mungkin di akhir November nanti ya, insya Allah itu akan diadakan PTS ya dari kampus ya. Untuk materi ya, insya Allah nanti akan saya kirim di e-learning ya, untuk semester ini ya, mungkin minggu depan ya, itu di pertemuan ke-8. Baik teman-teman, untuk ya materi ya hari ini ya, di sana teman-teman bisa melihat ya, ada gambar ya, sudah terlihat gimana teman-teman, sudah terlihat gambar di samping? Ya, ada yang bisa mendeskripsikan gambar.
Alhamdulillah Coba dan ada tetap yang bisa? bersyukur, Pak. Iya, mana? Bersyukur dan tawakal kepada Allah, Pak. Percaya kepada Tuhan. Oke, yang lain selain Mas Anal. Ya, di sana ada gol, ya, ada yang sedang berdoa. Mas Wildan, Mbak Safira, coba. Bersyukur, Pak. Bersyukur. Ini untuk yang mana nih? Gambar yang mana? Oke. Ya, bismillah. Amati gambar di bawah ini ya. Kemudian jelaskan makna yang tersirat pada setiap gambar ya. Jadi kaitkan makna-makna tersebut dengan untuk tema kita yaitu pada hari ini hakikat mencintai Allah, kemudian khauf, roja, dan tawakal pada Allah. Ya, di dalam gambar ini kita bisa mengambil makna ya dari gol. Ya, setelah dia berusaha melewati semua pemain ya dari bola back ya kemudian tengah ya kemudian di depan dan sampai dia gol dan dia bersyukur atas keberhasilan dia. Jadi tidak semata-mata orang ini bisa sukses dengan instan. Ya, semua butuh proses. Dalam usaha dia jatuh, kemudian jatuh, bangun, jatuh, bangun, belajar dari pengalaman ya maka dia akan bisa menuju kesuksesan. Ya, dalam sepak bola, berbagai macam serangan, kemudian hadangan, tackle, sliding, ya, kemudian dari body teman dan kawan-kawannya hingga bisa menjebol gawang. Nah, kemudian untuk gambar yang selanjutnya, pasti di setiap kegiatan kita mulai dengan doa. Ya karena yang kita tahu bahwa doa itu adalah mahkota. Ad-du'a'u mukul ibadah. Ya. Doa itu adalah mahkota, ya ibadah kita, ya kita berdoa sebelum kita berangkat kerja, sebelum kita berangkat ke kampus, kuliah, ya, ataupun kemana saja. Ya jangan lupa berdoa. Satu, untuk keselamatan kita. Ya, kita tidak tahu di pertengahan jalan, ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, kita akan mulai semua pelajaran. Ya, kita akan berdoa. Ya, ini kita mengambil dari makna yang tersirat dari gambar ini. Kemudian, nah di sini ada gambar yang kedua. Lihat yang kedua. Ada yang bisa menjelaskan di sana?
yang bisa menjelaskan? Ya, Mbak Safira, Mbak Wian Wahyuningsih. Mungkin untuk pembaruan pertama kami membantu ya Pak, membantu orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Untuk yang gambar yang kedua mungkin saling berbagi ya Pak. Oke. Mungkin yang lain selain Mbak Wian bisa menjelaskan. Oke ya, baik. Untuk gambar yang pertama ya di sana kita bisa lihat ya ada seseorang menggendong orang tua. Yang menggendong orang tua ketika ya, suara saya dengar ya. Baik ya, ketika kita menolong satu sama lain, kemudian juga ketika ada saudara kita yang jatuh ya, contoh kecil saja, jatuh di jalan. Ya, maaf, ini saya terlempar.
Untuk slide 3, ada yang bisa menjelaskan makna yang tersirat pada setiap gambar ini? Ada yang tahu? Ya, di sana ada gambar. Mas Fadli. Mas Rifki. Ya, Mbak Salsa. Mas Salman mungkin bisa menjelaskan. Ya, bagaimana? Oke, ya baik. Di sana kita bisa lihat seseorang memberikan sesuatu kepada saudara kita, pada saudara kita yang tidak mampu. Ya, ini salah satu ya, sifat terpuji ya, yang harus kita tiru ya, karena kita tidak tahu masalah apa yang akan kita hadapi ke depan, dan kita tidak tahu kondisi kita ke depan. Ya, maka yang tadi saya jelaskan, amal kita itu akan dibalas ya, perbuatan amal yang baik yang mana itu yang akan dibalas oleh Allah. Ketika kita memberikan sedekah kepada fakir miskin, mungkin amal dari situ bisa membalik ke anak-anak kita. Kemudian gambar yang di samping kita bisa lihat, tahukah kalian ya bahwa perilaku manusia merupakan cermin dari akidah kita. Jika akidah seseorang itu bagus, maka akan baik dan lurus.
Sebaliknya, apabila akidah seseorang itu rusak, buruk, jelek, ya maka buruk pula perilakunya. Ya, oleh karena akidah dan keimanan, ya, akidah dan keimanan ini harus tertanam ya dalam diri kita sejak dini. Seseorang tak akan mampu mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari tanpa akidah. Ya, tanpa akidah yang lurus, kemudian penanaman akidah di dalam diri kita ini merupakan seruan pertama. Ya, seruan pertama yang disampaikan ya oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengemban misi, ya misi kenabian, bahwasanya akidah ini adalah pondasi, ya dan landasan utama dalam membangun peradaban umat Islam. Apabila akidah sudah tertanam di diri kita, maka akan membuahkan, ya akan membuahkan sikap dan perilaku positif ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita lihat di gambar, nah di sana ada burung-burung, di sana ada burung, ya tidak apa-apa. Berikan burung itu makan. Itu sudah menjadi suatu kebaikan kita kepada makhluk Allah. Ketika kalian menanam padi, banyak burung-burung yang memakan padi. Ya, bismillah, sedekahkan padi kita untuk burung-burung itu. Ya, tidak usah marah ataupun ada burung-burung. Ya, baik, ini beberapa gambar ya yang perlu kita amati dan jadi beberapa makna yang tersirat ya kaitan dengan tema kita yaitu hakikat mencintai Allah ya kemudian khauf, roja dan tawakal. Ya. Yang terakhir ini jangan pernah bersedih atas peristiwa yang telah terjadi hari ini. Ya, sebab kalian tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Ya, jika Anda gagal 9 kali, ingatlah bahwa ada orang yang lebih yang telah gagal 13 kali sebelum mencapai kesuksesan. Ya, baik, untuk yang pertama ini adalah hakikat mencintai Allah. Banyak cara yang kita lakukan, bagaimana cara kita untuk mencintai Allah. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut, berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatan cinta juga tertinggi dan hakikat adalah cinta kepada Allah. Ya Allah, ya mahabbatullah berarti menempatkan Allah dalam hati kita. Ya. Cinta merupakan ya unsur terpenting dalam ibadah ya, di samping khauf. Ya, khauf tadi takut ya dan roja. Ya roja ini berharap. Kemudian ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan melaksanakan semua perintah Allah
dan menjauhi larangan Allah itu adalah suatu bukti kita cinta kepada Allah. Dalil Al-Quran mencintai Allah. Arti ya saya ambil di surat Al-Baqarah ya, dan di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah, sekiranya orang-orang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semua milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Ya, semua khalaqas samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kemudian dari hadis Bukhari ya, hadis sahih dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga hal di mana orang yang memilikinya akan merasakan manisnya iman. Nah, sini ada tiga hal. Apabila kita memiliki rasa manisnya iman, yang pertama itu mencintai Allah dan Rasul-Nya, ya, melebihi segala-galanya. Mencintai seorang karena Allah, ya, dan enggan untuk kembali kafir setelah dengannya kalau dilempar ke dalam api. Ya, begitu mulianya. Ya. Ya, baik, ini untuk dalil untuk mencintai, hakikat mencintai Allah. Ya, di sini juga ada tanda-tanda cinta kepada Allah. Ya, di dalam surat Al Imran, ya, mencintai Rasulullah, kemudian mencintai Al-Quran, ya, mencintai perbuatan dosa, ya, kemudian mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah, tak gentar menghadapi hinaan dari Adapun cara meningkatkan cinta kita kepada Allah, ya. Yang pertama, kita memahami besarnya cinta Allah kepada hambanya, yang senantiasa membersihkan diri kita, yang senantiasa kita berzikir, yang menyebut asma Allah, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Ya, ini adalah cara kita untuk meningkatkan cinta kita kepada Allah. Kalau kita mengerjakan dengan ikhlas, kalau kita mengerjakan dengan baik, ya insya Allah, Allah akan selalu bersama kita. Ya, untuk hakikat mencintai Allah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman.
intinya kan. Tidak ada. Adapun tanda cinta kepada Allah, yang pertama mencintai Rasul. Mencintai Rasul itu ya di dalam surat Al Imran tadi ya di ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'u yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ya, niscaya Allah akan mencintaimu. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Ya Allah, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu yang pertama, ya, tanda tanda cinta kita kepada Allah, cintai Rasul. Kemudian yang kedua tadi mencintai Al-Quran. Seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya akan cinta kepada Al-Quran. Dengan demikian, ya, ia akan selalu membaca dan mengamalkan apa isi dalam Quran. Mengamalkan isinya dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah pada Rasul melalui Malaikat Jibril. Ya, sehingga kecintaan kepada Al-Quran akan menumbuhkan rasa cinta kepada Rasul. Yang sebagai mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti pula mencintai sunnah-sunnahnya. Kemudian tadi yang C, ya, menjauhi perbuatan dosa. Rasa cinta kepada Allah akan menjadikan seseorang selalu berusaha untuk menghindari perilaku dosa dan maksiat. Kita selalu taat kepada perintahnya dengan ketaatan yang murni. Perilaku dosa akan menjauh. Ya, perilaku dosa akan menjauhkan hamba, sedangkan ketaatan akan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ketaatan akan mendekatkan diri kepada Allah. Di samping itu, seseorang yang cinta kepada Allah akan selalu banyak zikir, menyebut asma Allah. Mereka akan selalu menyebut nama-nama Allah ya, pada setiap kesempatan. Zikir, la ilaha illallah dan lainnya. Hatinya bergetar ya, tatkala disebut asma Allah, nama Allah. Dan bertambah imannya saat melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Adapun yang B yaitu mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah. Ya, di sini apapun yang dicintai oleh Allah akan lebih diutamakan oleh seseorang yang mencintai Allah. Mereka tidak mempedulikan lagi kepentingan dan urusan pribadi ataupun keinginannya. Cintanya kepada Allah mewujudkan pengorbanan dan mengagumkan keikhlasan hati, keikhlasan kita
yang cinta kepada Allah, ya, berbuat amal kebaikan, ya, pada seluruh aktivitas kehidupan kita. Yang terakhir, tak gentar menghadapi hinaan. Jadi kecintaan kita kepada Allah akan menjadikan semakin teguh dalam mengamalkan ajaran Islam. Ia tidak menghiraukan hinaan. Ia tidak menghiraukan cemoohan. Kemudian kebencian, ya, dari orang yang membenci. Kemudian kekuatan cinta membuat kuat menghadapi berbagai macam hujatan. Ya, inilah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi kaum musyrikin. Ya, semua hinaan yang ditunjukkan kepada Nabi tak menyurutkan langkah untuk tetap melanjutkan dakwahnya. Baik, tidak ada pertanyaan? Bagaimana teman-teman? Ini Mbak Saida, ada pertanyaan? Mas Dimas, Mas Fadli? Mas Wildan, Mas Anal Haq? Mbak Wian, Mas Rizky, Enggak, Pak. Alhamdulillah. Mas Fasa, oke. Ya, ini khauf, ya, setelah kita mencintai Allah, ya, di sana ada khauf, ya, hakikat, hakikat takut pada Allah. Khauf, ya, kata khauf, ya, secara etimologis, ya, berarti khawatir, ya, takut atau tidak merasa aman. Ya, hal ini juga tertuang dalam surat Sajadah ayat 16. Ya, rasa takut, ya, merupakan sifat orang bertakwa, ya, sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Rabb-nya. Secara tegas, Allah memerintahkan orang beriman, ya, agar takut kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Sebelumnya ada yang hafal ini surat Al-Hajj ayat 1-2. Ada yang hafal? Surat Al-Hajj ayat 1 dan 2 secara umum menjelaskan tentang goncatus sa'ah, ya, goncangan hari kiamat, ya, bahwa kiamat ini suatu kejadian, ya, yang sangat besar. Ada yang tahu ayat ini? Ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu taqu rabbakum, ya inna zalzala tasya'ah syai'un azim. Ya, wahai manusia, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum, ya, bertakwa rabbakum, ya, inna zalzalatasy-sya'ah
Nah, sesungguhnya guncangan hari kiamat, zalzalatus sa'ah, itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Syai'un azimun. Ya. Ini dari ayat yang pertama. Nah, kemudian dilanjutkan lagi. Yauma taraunaha tazhalu kullu mardi'atin amma irdo'at. Jadi di dalam ayat ini semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Jadi ketika ada goncangan di hari kiamat, kita tidak bisa memikirkan, aduh gimana rumah saya, gimana anak saya. Udah semua tidak ada yang memikirkan ya. Bahkan di dalam Al-Quran juga seorang ibu perempuan menyusui anaknya, dia akan lalai. Dia akan lalai terhadap apa yang disusuinya. Kemudian, di ayat selanjutnya, di baris selanjutnya, watodo kulu zati hamlin hamlaha. Dan setiap perempuan yang hamil itu akan keguguran kandungannya. Ya, jadi ya Allah, ya, kita tidak bisa membayangkan ya bahwasanya ya kita tidak memang tidak tahu hari kiamat itu kapan akan terjadi. Ya kita yang mesti siap dengan amal perbuatan baik kita. Ya, karena di hari kiamat kita tidak memikirkan apapun. Ibu hamil dia akan keguguran. Ya kemudian kemudian wataro ya wataro ya dan kamu melihat manusia wataronas ya dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk ya. Pada takut semuanya ya. Wama hum bisukara walakin azaballahu syadid ya, jadi ya, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk ya, jadi pada ya, kalian tahu sendiri ya, kalau goncangan ke gunung saja kita bisa kiri kanan kiri kanan ya. Itu sebenarnya bukan mabok ya. Tetapi ya itu azab Allah itu sangat keras ya kita. Ya ini rasa hakikat rasa takut kita kepada Allah. Ya, tercantum di surat Al-Hajj. Ya ini ya. Bertakwalah kepada Tuhan. Ya sungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah syai'un azim. Ya, sangat besar. Ingatlah pada hari kiamat kamu melihat goncangan. Ya, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Ya, tapi Allah, Allah itu sangat Imam Ghazali takut pada Allah ya, dapat berupa rasa ya, takut ya, takut tidak diterimanya taubat. Kemudian takut tidak mampu ya. Dalam amal soleh, takut akan mengikuti hawa nafsu, takut tertipu oleh gemerlap duniawi, takut terperosok dalam jurang maksiat, takut atas siksa kubur, takut terjebak pada kesibukan yang melalaikan dari Allah, takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat dari Allah. Takut mendapatkan siksaan di dunia dan di akhirat. Takut tidak mendapatkan nikmat surga
adanya sifat khauf ini akan menjadi benteng kita. Kemudian, Ujian di rumah. tenang agar manusia tetap rendah hati dan tidak takabur. Ada tanda-tanda takut kita kepada Allah, ya, tampak ya dari ketaatan kita, ketaatannya kepada Allah, menjaga lisan dari perkataan dusta, menghindari iri dan dengki, menjaga pandangan dari kemaksiatan, kemudian menjauhi makanan haram, menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Bisa mendeskripsikan semuanya. Untuk takut ini, untuk hakikat takut, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ya, ini adalah tanda-tanda takut kepada Allah. Yang pertama tadi, ketaatan kepada Allah. Ciri utama seorang hamba yang taat dapat diketahui dari tingkat ketakwaannya kepada Allah, yakni kepatuhan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dan jangan lupa ketaatan ini dilandasi oleh keimanan pada diri seorang hamba, pada diri kita sendiri. Bagi seorang mukmin, pengabdian kepada Allah dapat terwujud dengan taat kepadanya. Ini adalah ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, menjaga lisan dari perkara dusta. Kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan sesama manusia, berbicara dengan lisan merupakan unsur utama dari seluruh interaksi sosial, karena lisan terjaga dari ucapan kotor yang menyakitkan lawan bicara, ya. Kalamul fahish la yakhruj illa min fahmil fahish. Ya, perkataan yang kotor tidak akan keluar dari mulut. Bagi seorang yang takut kepada Allah, ia akan berhati-hati dalam bertutur kata dan memastikan perkataannya mengandung nilai manfaat. Harus menjaga lisan dan perkataan dusta. Kemudian di sini ada menghindari iri dengki. Sifat iri dan dengki muncul akibat tidak adanya rasa syukur kita. Tidak ada rasa syukur pada diri kita sendiri. Padahal Allah telah mencukupi semua kebutuhan. Allah mencukupi semua kebutuhan kita, semua seluruh makhluk ciptaannya. Tapi untuk menumbuhkan rasa dapat dilakukan dengan selalu menerima kenyataan dengan ikhlas,
dan melihat sisi positif dari setiap peristiwa hidup kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki keburukan pada diri hambanya yang beriman dan beramal soleh. Kemudian menjaga kesehatan. Seorang yang takut kepada Allah akan menjaga pandangan dari segala kemaksiatan, termasuk memandang lawan jenis ya, dengan pandangan yang diliputi oleh hawa nafsu. Menjaga pandangan bukan berarti memejamkan mata ya, atau menundukkan kepala ke bawah, tapi mengendalikan ya, mengendalikan hawa nafsu kita. Kemudian menjauhi makanan haram. Ya, banyak sekali makanan dan minuman halal yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Kemudian menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Tangan dan kaki akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Seseorang Muslim akan menggunakan kedua tangannya untuk kegiatan yang bermanfaat dan bernilai iman. Lebih dari itu, mereka akan menjaga Muslim lainnya agar tidak terganggu. Ini dari menjaga kaki dan kedua tangan. Ya, untuk hakikat takut, ya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, ya, saya lanjut. Ya, di sini ada hakikat berharap kepada Allah. Roja, roja yarju, ya arju, ya saya berharap, berharap kepada Allah. Ya, hakikat berharap kepada Allah. Ya, secara etimologis ya, roja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Ya, hal ini sesuai dengan firman Allah. Ya, mungkin teman-teman ada yang tahu Arabnya di surat Al-Ankabut ya, ayat 5. Ada yang tahu teman-teman ayat Al-Ankabut? Oke. Man kana yarju liko man kana yarju liko Allah ya, fa inna ajalallahi la ayah ya wa huwa samiul alim. Man kana yarju ya, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, man kana yarju liko ya liko bertemu dengan Allah, liko Allah ya, fa inna ajala li ayah, bertemu dengan Allah maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Ajalallahi la ayatin, akan datang. Wa huwa samiul alim, dan dia yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ya, dari menurut istilah ya, roja ini berarti berharap untuk memperoleh rahmatan lil alamin ya, rahmat rahmat dan karunia Allah. Sifat
Roja ini juga harus disertai dengan optimis, kemudian dengan perasaan gembira, sikap percaya, dan yakin akan kebaikan Allah. Roja berharap, mengharapkan sesuatu, berharap sesuatu atau tidak putus asa. Lebih dari itu, sifat roja ini harus dibarengi dengan amal-amal soleh ya untuk meraih kebahagiaan kita di akhirat nanti. Seseorang yang berharap kepada Allah tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Kita bisa singkat duit ya, doa bisa, ikhtiar tawakal ya, doa sudah, ikhtiar sudah, doa usaha, ikhtiar tawakal. Ini ada cara menumbuhkan sifat roja, bermuhasabah. Muhasabah atas nikmat-nikmat Allah. Mempelajari dan memahami Al-Quran. Kemudian meyakini kesempurnaan karunia Allah. Saya tahu yang pertama tadi muhasabah, ya muhasabah, muhasabah atas nikmat Allah ya, berarti bermuhasabah atas apa yang telah diperbuat ya, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Tak ada manusia yang sanggup menghitung nikmat Allah. Sifat roja akan muncul pada diri seseorang yang hatinya dipenuhi rasa syukur kepada Allah. Ya, seperti yang digambar di awal tadi, dengan mencetak gol, ya dia bersyukur dan dia mengharapkan kemenangan dari pertandingan tersebut. Ya, kalau kita bersyukur, ya insya Allah sifat raja akan muncul pada diri kita. Ya, kemudian yang kedua, mempelajari dan memahami Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang syarat dengan ilmu. Kemudian di dalamnya juga terkandung hikmah ya, dan pelajaran bagi siapa saja yang ingin mempelajarinya. Setiap ayat dan surat yang berisi pesan-pesan moral ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia, dengan mempelajari dan memahami secara mendalam makna akan tumbuh sifat roja. Pelajari dan memahami Al-Quran. Kemudian yang terakhir, meyakini ya, kesempurnaan ya, karunia Allah. Sifat roja akan tumbuh pada diri seseorang apabila ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia sempurna kepadanya. Allah juga telah memberikan rezeki yang cukup bagi semua makhluk ciptaannya. Tak ada satupun makhluk di dunia ini yang sia-sia, yang tidak bermanfaat yang bagi kehidupan manusia. Ini adalah cara untuk menumbuhkan sifat roja. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman.
Ini ada manfaat. Manfaat sifat roja. Semangat dalam ketaatan kepada Allah. Masih akan selalu dicerumuskan oleh setan ya, ke jalan. Setan akan mencegah seseorang yang berniat untuk berbuat baik. Tapi kalau iman kita kuat, zikir kita kuat, doa kita kuat, amal perbaikan kita kuat, ya, maka setan tersebut akan pergi dari kehidupan kita. Tenang dalam menghadapi kesulitan. Inna ma'al usri yusra, Allah. Sesungguhnya setelah kesulitan kita, kalau kita bertakwa kepada Allah, kemudian merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah, kita sudah khusyuk, sholat kita sudah tuma'nina, amal kita sudah baik, amal kita sudah cukup, perbuatan kita selalu memberi, ya insya Allah nikmat ya, dalam beribadah kita sangat baik ya, kemudian menumbuhkan sifat optimis. Harapan kepada Allah disertai ketundukan hati akan menjadikan seorang optimis yang menghadapi cobaan hidup. Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Semua cobaan dan ujian dari Allah pasti ada jalan, yang pasti ada jalan penyelesaiannya. Dan rahmat Allah terhampar sangat luas bagi seluruh hamba yang memohon kepadanya. Nah, baik, ini ada tawakal. Ya. Baik, untuk Roja, ada yang ingin tanyakan? Baik, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan ini? Mbak Saida, Mas Warizni, Mas Wilda, Nggak ada, Pak. Belum Mas ada pertanyaan. Oke. Mas Alfsyah, Mas Haikal. Cukup, Mas Pasha. Oke, kita lanjut ke takwa. Ya, hakikat takwa kepada Allah. Secara takwa berarti masrahkan, pasrah kita kepada Allah. Menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Secara istilah, ya, takwa artinya menyerahkan segala permasalahan kita. Kita curahkan, kita curhat kepada Allah. Allah akan memberikan solusinya. Setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Kemudian seseorang yang bertakwa adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usaha kepada Allah. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepada Allah sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada rasa sedih
atas keputusan yang dibuat. Kemudian Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk selalu menerapkan sikap tawadhu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Sikap ini pula yang diajarkan kepada para sahabat. Para sahabat Nabi biasa bersikap akal dalam menghadapi permasalahan hidup. Jadi ini menjadi bukti berhasil Nabi dalam menunjukkan contoh perilaku hidup yang dihidupkan tawakal. Kemudian Rasulullah SAW selalu pasrah kepada Allah, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, dan tidak ada rasa gelisah dalam menghadapi berbagai permasalahan. Rasulullah juga menganjurkan umatnya untuk selalu menerapkan sikap tawakal yang dalam kehidupan sehari-hari. Yang sikap ini pula yang diajarkan kepada para sahabat. Ya, juga Rasulullah selalu pasrah kepada Allah. Di dalam surat Ar-Ra'd, ya Ar-Ra'd, Ar-Ra'd, ya, ayat 30. Mungkin ada yang hafal dari teman-teman. Ada yang apa, teman-teman? Kazalika arsalnaka fi ummatin. Kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litanalu alaihim allazi ahyana ilaika wa hum yakfurun. Jadi demikianlah arsalna ummah, ya demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, ya, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran. Ini dari surat Ar-Ra'd, ya, ayat 30. Jadi secara bahasa tawakal ya berarti memasrahkan, ya, menanggungkan sesuatu, wakilkan ya tadi, atau menyerahkan. Ini ada manfaat, ya, manfaat tawakal. Banyak manfaat yang diperoleh, ya, dari penerapan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, sini ada ada lima, ya, yang pertama, tercukupinya semua keperluan. Seseorang yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan jaminan. Jaminan tercukupi semua kebutuhan hidupnya. Seperti di dalam surat At-Talaq, ya, At-Talaq ayat 3.
Wayarzukuhu min haitsu la yahtasib. Wayarzukuhu min haitsu la yahtasib. Allah akan mencukupi keperluan. Waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mencukupi keperluannya. Bahwa hasbuh, innallaha balighun amrihi. Ya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya Allah, sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh innallaha balighun amrihi. Ya Allah telah mengadakan, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Kemudian mudah untuk bangkit, ya. Yang ketiga, mudah. Yang kedua, ya, mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Ya, setiap orang pasti pernah merasakan sesuatu kegagalan. Nah, usaha maksimal sudah dilakukan, namun tidak ada hasilnya. Ya, seseorang yang tawakal dan husnuzon, ya, atas ketentuan Allah, ya, Allah akan mudah, Allah akan mudahkan dia. Allah akan membangkitkan kembali dari kegagalannya, ya, dan keterpurukan apa yang dia alami. Sesulit apapun masalah yang dihadapi, ia akan sabar dan optimis mampu menyelesaikannya dengan baik. Ini manfaat dari tawakal. Mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Masih ingat yang gambar pertama? Jika Anda gagal 9 kali, ingatlah bahwa ada orang yang telah gagal 13 kali sebelum mencapai kesuksesan. Kemudian yang ketiga, tidak bisa dikuasai oleh syaitan, ya. Masuk di sini, seseorang yang bertawakal tidak bisa dikuasai oleh setan, sebab setan tidak punya kemampuan menggoda orang-orang yang dekat dengan Allah. Dalam surat An-Nahl, di surat 99, innahu laisa lahu sultanun allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, innahu laisa lahu sultanun. Sungguh setan itu tidak akan mempengaruhi terhadap orang yang beriman. Allazina amanu, ya, terhadap orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau iman kita kuat, takwa kita kuat, setan tidak akan menguasai tubuh kita. Kemudian yang keempat, memperoleh nikmat, ya, memperoleh nikmat yang tiada henti. Allah akan memberikan nikmat yang terus mengalir tiada henti kepada hambanya yang ikhtiar tanpa ngeluh. Oke. Yang ikhtiar tanpa ngeluh dan selalu berharap mendapatkan yang terbaik. Ya, di sini juga Allah berfirman, ya, dalam surat Asy-Syura ayat kedua, ayat ke-36, ya. Ya, artinya apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, ya, kepada kita, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman.
mereka bertakwa. Ya, jadi nikmat yang kita berikan hanya titipan Allah. Ya, dan hakikatnya nikmat yang baik itu adalah yang ada di sisi Allah dan kekal bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang selalu bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kelima, menghargai hasil usaha. Ya, seseorang yang bertawakal akan menerima apapun hasil akhir dari usahanya. Ya, hatinya tetap gembira, penuh rasa syukur atas semua yang dilakukan, atas semua karunia dari Allah. Ia akan terus-menerus ya berusaha maksimal untuk meraih impian. Ya, usaha yang telah dilakukan itu bisa dijadikan bahan renungan, ya bisa dijadikan bahan renungan kita untuk terus diperbaiki di masa datang. Jika hasil usaha sendiri saja dihargai, maka sikap ini akan berimbas kepada sikap menghargai hasil usaha orang lain. Ini menghargai hasil. Oke, baik teman-teman, untuk tawakal mungkin ada yang ingin tanyakan. Bagaimana untuk tawakal, ada yang ingin ditanyakan? Dari hakikat mencintai Allah, hakikat takut pada Allah, ya hakikat berharap kepada Allah, dan hakikat tawakal kepada Allah. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Ya, ini adalah sikap terpuji, ya, yang kemarin adalah sikap tercela. Tidak ada? Baik, apabila tidak ada pertanyaan, baik, bisa terlihat ini ya. Oke, refleksi. Dan mungkin nanti kalian bisa menulis, ya, kalian bisa screenshot ini, bisa sebagai bahan ajar kalian. Bisa kalian kerjakan ya tugas ini ya untuk penilaian kalian juga di saya ya, mungkin bisa di screenshot ya. Kemukakan pendapat kalian terkait manfaat yang diperoleh ya setelah mempelajari materi ini ya, apakah cukup, apakah bermanfaat, apakah kurang, apakah sangat kurang. Ya, kalian bisa bunderin di sana, kalian bisa tulis di buku tulis kalian. Ya, kemudian ataupun bisa di Word. Ya, kalian buat ya karena ini saya gambar ya. Bisa buat ya, kemudian apa alasannya? Ya, kemudian satu lagi. Nah, di sini ada pernyataan ya. RG ragu-ragu, TS tidak setuju. Apa alasannya? Apa alas ragu-ragu dan apanya tidak? Ya, jadi setiap poin ini harus ada jawabannya. Ya, ada alasan
poin 1 sampai poin 5. Ya, ini juga bisa kalian tulis di Word, kalian salin, ya, nanti kalian checklist, ya. Kemudian nanti kalian kirim ke email saya. Baik, ada yang ingin ditanyakan untuk refleksi ini? Mbak Saida, nanti tolong di grup ya. Iya, Pak. Saya ingin ya, saya kirim ke grup ya tugasnya. Ya, bisa kalian salin di Word, tulis ulang, ataupun ditulis, ditulisnya apa. Nur datang. Ya, baik. Ya, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, ya, baik, teman-teman, tolong diaktifkan kameranya. Iya, Mas Fasya, ya itu bisa ditulis ulang, ya nanti dibuat flow sheet-nya, kolomnya, nanti tinggal kalian checklist, ya kemudian apa alasannya. Ada dua. Oh sih, tujuh coba. Iya. Pak, untuk tugasnya ini deadline-nya sampai kapan ya, Pak ya? Sampai sebelum pertemuan selanjutnya hari hari Rabu ya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, diaktifkan nih, saya mau screenshot untuk send kalian. Oke, baik teman-teman ya, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, ini akan
saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman untuk yang sudah hadir hari ini. Di kampus, tapi...